Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Omcunaritan dimanapun banyak berada. Salam ngarit, salam ngosek, esek-esek-esek dari Blitar Utara Lur. Kidulurku, di kesempatan di video kali ini mengikuti tim Hore. Nah, mengambil 2 sapi limusin. Digandeng dulu Lur. Nah ini untuk digandeng. Ini nanti siap dikirim karena sore ini mau ada proses pengiriman sapi ke Sumedang kalau tidak salah dulu. Ke Sumedang. Peh mbah kumbien nek nggo sapi yo ini nyang pasar ya. Ini di kandang sapi Kaisar Yu. Nah itu armadanya sudah siap ternyata. Yang mau kirim ke Sumedang sudah siap. Nanti mas. Ada gambar unik di situ. Nah ini untuk 2 ekor yang tadi Lur. Dan di sini juga ada ini yang besar-besar. Kemudian ini kebetulan juga ada mahasiswa PKL ini. Ini dengan Mas siapa Mas? Mas Edi. Ini asalnya dari mana Mas? Bondowoso Mas. Oh Bondowoso. Iya. Ini bisa salam-salam buat saudara yang di Bondowoso Mas. Salam buat orang Bondowoso. Salam cinta dari ujung kandang. Nah. Salam peternakan. Nah. Yang satu lagi malu. Nah, ini. Ini dari mana Mas? Dari Flores. Dari Flores. Dengan apa Mas siapa? Carlos. Oh, kayak pemain sepak bola ya. Ini bisa salam-salam buat saudara yang ada di sana Mas. Salam buat masyarakat NTT. Nah. Kediri aman Mas ya? Aman. Ini limusin. Mantap ini. Si mental. Itu deh. Munggah. 5.86
Lanjut. Nah, di mana Kaisar Yovan menyediakan sapi-sapi bakalan ataupun sapi siap potong dulurku. Dan untuk momen terdekatnya ini buat sedulur semua yang mau cari sapi kurban, di sini menyediakan stok sapi kurban mulai dari harga terendah sampai tertinggi lur. Mulai harga 17 juta sampai 50 jutaan juga ada lur. Bisa melayani sistem jogrok ataupun sistem timbang. Buat sedulur semua yang mau tahu informasi kandang ini lebih jelasnya, nanti bisa menghubungi nomor Bapak Edi, owner dari Kaisar Yovan, yang nanti bisa dicek di kolom deskripsi dulurku. Dan ini untuk sapi yang mau dikirim, ini dilakukan proses penimbangan terlebih dahulu. 55. Nah. Ini beratnya 55. Sayang. Nah, ini sapi ketiga. Nah, jadi di Kaisar Yovan itu bisa melayani sesuai dana yang ada lur. Alhamdulillah. Tukang sapi ngopeni sapi kuru-kuru ini. Ayo cuci kan.
madu lho, reger madu. Nomor loro, nomor loro. Nah, ini untuk proses menaikannya sudah selesai dulurku. Oke, lur, jadi buat sedulur semua yang mau pesan sapi kurban bisa dimulai hari-hari ini, lur. Nanti bisa langsung menghubungi Bapak Edi untuk nomornya atau mungkin cari informasi mengenai harga. Itu nanti bisa langsung menghubungi Pak Edi di nomor yang nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Seperti ini untuk stok sapinya. Ini untuk harga yang sedang. Atau nyari yang ukuran besar-besar di harga 40 jutaan juga ada. Atau nanti bisa pesan yang lebih besar lagi juga bisa, lur. Bisa menyesuaikan dana sedulur semua yang tahun ini mau kurban. Monggo ke, lur, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.